Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 7 hari bulan Oktober ini satu lagi penentuan untuk seluruh Malaysia melihat benarkah Perikatan Nasional ni masih bergelombang hijau atau dah sekarang ini dah tak ada lagi lah sangat gelombang hijaunya. Untuk PRK Pelangai, 7 hari bulan ini akan menjadi satu tanda adakah benar PN membuat gelombang atau dah tak ada gelombang. Okey, tapi menurut sumber daripada rakan-rakan, risikan-risikan politik dan juga daripada sumber-sumber kawan-kawan yang ada di negeri Pahang, di Semenanjung, tanya bagaimana dengan keadaan di sana melalui pengamatan kempen, ramaikah, siapa yang ramai datang kempen, berapa ramai orang datang kempen. Dan dah saya dapati, maklumat-maklumat itu mendapati bahawa kempen Perikatan Nasional sangat suram. Sangat suram, tak ada dapat sokongan yang bagus katanya. Terutamanya ini berdasarkan kepada dia kata ada satu peristiwa yang agak menjanggalkan juga, yaitu sambutan festival Tanglung. Ingatkan ramai yang datang, rupanya tak ada yang datang pun. Tak ramai lah datang, ada juga datang tapi tak ramai. Dia punya target pastinya untuk menarik perhatian, menarik sokongan daripada suku berbangsa Tiongkok ataupun Cina lah, bangsa Cina di Malaysia, di Pahang, di Pelangai. Tapi apa yang jadi bila digambar saja, apa yang jadi ialah dalam laporan bergambar itu, setelah gambar dikeluarkan, yang ada pegang tanglung budak-budak kecil yang masih belum pun layak untuk mengundi. Aduh. Lepas tu ada satu lagi artikel menyatakan bahawa orang Cina tak berapa nak minat lah dengan taktik daripada Perikatan Nasional itu. Kemudian kawan-kawan kata di sana bahawa memangnya benar bahawa kempen-kempen daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada PAS, kempen dari Perikatan Nasional daripada PAS itu memang tak mendapat sambutan lah, tak mendapat sambutan. Kerana di sana memang sejak dari dulu memang Barisan Nasional berkuasa. Lepas tu pada PRU14 yang lalu pula, ada calon PAS yang bertanding di sana, dia hanya dapat 1500 undi saja. Tak dapat pun ambil semula dia punya deposit. Tak sempat pun ambil deposit. Jadi menurut kawan-kawan, memang di Pelangai tak ada peluang untuk Perikatan Nasional menang. Dan dah boleh kata Pakatan Harapan BN menang di Pelangai. Apa pendapat kamu? Kamu boleh type komen. Sekiranya anda mau komen, dipersilakan. Kita jumpa lagi dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan Ibrahim, janganlah buat lawak. Minta jawatan sendiri saja di tadi ni. Tuan Ibrahim, janganlah buat lawak. Minta jawatan sendiri saja ditandingi.
diterbitkan 1 Oktober 2023 sabudin.com.net. Sama seperti nada suara pimpinan yang lain, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man turut menafikan tuduhan parti itu mengeluarkan arahan agar 5 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Menurutnya, PAS tidak pernah menghalang mana-mana kawasan untuk mencalonkan sesiapa saja bagi mana-mana jawatan. Bahkan katanya, saya sewaktu merasmikan mesyuarat agung beberapa kawasan memohon agar mereka mencalonkan orang lain untuk jawatan timbalan presiden, katanya. Dalam muktamar PAS yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober depan, jawatan presiden, timbalan presiden, dan 3 naib presiden tidak dipertandingkan. Ini bermakna penyandang sedia ada Presiden Hadi Awang, timbalan presiden Tuan Ibrahim, dan 3 penyandang naib presiden Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad, dan Muhammad Nik Abdullah kekal memegang jawatan itu bagi sepenggal lagi. Dalam hal ini, kenyataan Tuan Ibrahim bahawa beliau sendiri meminta orang lain dicalonkan bagi mencabar jawatannya walaupun bertujuan untuk menampakkan tiada larangan dikenakan kepada sesiapa untuk mencabar 3 jawatan tertinggi itu, ia lebih kelihatan seperti lawak berjenaka saja bunyinya. Ini kerana bila timbalan presiden sendiri meminta orang lain mencabar kedudukan yang sedang disandangnya, tentulah tiada siapa yang sudi atau berani menyahutnya. Malah mungkin ramai yang jadi malu, malu Allah pula untuk kata-kata yang diberikan itu. Kerana kata-kata itu, cuba Tuan Ibrahim secara terbuka minta jawatan timbalan presiden PAS atau 3 jawatan naib presiden parti itu dipertandingkan. Mungkin lain jadi pada muktamar kali ini. Itu baru betul. Kalau beliau benar-benar nak lihat, akan ada berlaku pertandingan. Kemudian, kalau ada jawatan presiden dan naib presiden pun ada dipertandingkan, barulah jawatan timbalan presiden juga yang masuk bertanding. Okey, tunggu saat no. Saya berhenti saat. Saya nak pergi beli kuih saat. Kuih tepi jalan. Kemudian kita sambung lagi. Tunggu saat no. Kita bersama lagi. Kita bersama lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tak apa, sambil itu kita makan dulu. Kerana terlalu sibuk, sedang sarapan pun dalam kereta. Sedap. Soalnya
Kenapa Tuan Ibrahim tak pernah minta, tak pernah bersuara, meminta jawatan tertinggi lain juga dicabar? Ya. Kenapa Tuan Ibrahim tak mau pula supaya jabatan presiden pun dicabar, naib presiden pun dicabar? Mengapa hanya minta jawatannya saja yang ditandingi? Tuan Ibrahim, lain kali janganlah buat lawak macam ini. Kata Sabudin Husin, 1 Oktober 2023. Kita jumpa lagi. Bye-bye.